Kelurahan Cipinang kini memiliki kampung sayur dengan aneka tanaman, diantaranya yaitu cabai, bayam, kangkung, dan semangka serta tanaman hias. Ini merupakan hasil kolaborasi Kelurahan Cipinang bersama warga RW 010 sekaligus mendukung program kegiatan strategis daerah di DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas permukiman dengan pembuatan urban farming. Kampung sayur di Kelurahan Cipinang sendiri memiliki luas 700 x 2 meter. Arena ini berada di sisi barat Kali Cipinang hingga sisi timur Kali Sunter. Saat Safrudin, perwakilan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 010 Kelurahan Cipinang mengungkapkan akan terus melakukan penanaman dari berbagai jenis bibit tanaman yang bermanfaat bagi warga. Ia pun mengatakan pihak kelurahan juga ikut membantu dari berbagai pembinaan dan fasilitas yang diberikan. Ini alhamdulillah tadinya kan sih tempat kumuh, kotor, tempat bermain anak-anak juga nggak ada. Ini kita perbaiki. Kemudian yang sisi sini buat main anak-anak kita rapihin. Tadi kan sini dipakai buat pribadi, buat masak, buat apa gitu. Sekarang kita kosongkan. Yang sisi rel ini kita tanam sayuran. Tadi buat sampah semua ini, masyarakat buang sampah di sini ya. Sekarang alhamdulillah dari ujung Kali Cipinang sebelah barat sampai ujung di Kali Sunter sebelah timur itu sudah ditanam semua sama Pak RT. Itu RT sudah tanggung jawab. RT 1 sampai RT 8 di sini. Ya, Pak RW sebagai koordinatornya, LMK juga menggerakkan masyarakat. Uang operasional, uang fungsi RT RW digunakan untuk ini. Sudah begitu juga kami dari pemerintah menggerakkan PPSU ya untuk membangun temboknya, terus mengisi tanahnya. Tapi yang menanam itu murni masyarakat. Sekarang dengan adanya kampung sayur ini bisa meredam debu, polusi dari kereta api, kemudian juga kebisingan. Alhamdulillah sekarang di RW 10 tempat bermain anak-anak tersedia sayuran tinggal petik. RW 10 tutup untuk pemerintahan ya, karena diadakan ya ada apa, dibenahi tempat yang tadinya kumuh dan ya kumuh kotor, jadi terindah jadinya, jadi tertata dengan baik. Ya untuk nanti untuk para remaja Karang Taruna ya, kita akan gerakin lagi untuk penanaman bibit yang lebih bagus lagi. Sebenarnya ya selain sawi atau yang bisa dipanen dengan cepat gitu untuk warga masyarakat sendiri. Dari Kelurahan Cipinang, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.